Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Sefaris. Saya di makam paling terkenal di Surabaya, namanya Makam Belanda di daerah Paneleh, kota Surabaya. Seperti ini makamnya, kita bisa lihat. Ini nanti saya ceritakan kenapa ini terkenal. Salah satunya makamnya kayak gini. Ini makam apa rumah kos-kosan atau apa? Makam Belanda Peneleh ini lokasinya di Jalan Peneleh, Surabaya, deket Tugu Pahlawan, deket Stasiun Semut. Kita bisa lihat parkirannya kayak gitu, parkir motor sama parkir mobil. Ini deket Puskesmas Peneleh, gerbangnya kayak gini. Masuknya sendiri gak perlu bayar ya, kita cuma izin ke juru kuncinya kalau mau ambil gambar atau apa, sama kasih duit lah. Rata-rata yang saya tahu itu ngasih 5.000, 10.000, terserah, ikhlas saja. Yang penting kita izin dulu. Terkenalnya makam ini karena kayak gini, makam-makamnya itu artistik. Anak-anak fotografi yang saya tahu yang berjasa buat ngenalin makam ini ke banyak orang. Kita bisa lihat ada makamnya yang 100% terbuat dari besi cor kayak gini. Sebagian terawat, sebagian udah pada hilang kepalanya kayak gini. Kalau yang ini jelas-jelas bukan patung nih, ini cuma embek. Tapi keren, bener-bener keren. Bener-bener satu sama yang lainnya beda-beda bentuk makamnya. Kita bisa lihat ini yang tadi yang saya opening video di makam ini gede banget. Ini makam udah kayak gedung Mahkamah Konstitusi aja nih. Saya coba masuk, kita bisa lihat di dalamnya ada dua lubang kayak gitu, berarti sepasang nih dulunya. Ngomongin lubang, 70% makam di sini nih berlubang kayak gini nih. Saya juga nggak tahu, nanti saya coba cari tahu kenapa makamnya pada berlubang kayak gini. Ini saya coba tanya ke Mas Ari namanya. Mas Ari ini warga sekitar yang rumahnya deket-deket sama makam Belanda Peneleh ini. Makamnya kok banyak lubangnya, itu kenapa itu? Wah, itu dari dulunya enggak, aku masuk sini sudah gitu. Jadi dari dulu mungkin ada yang rapuh, ada yang dilubangi oleh tangan-tangan jahil. Iya juga sih. Ada yang sudah diambil jenazahnya sama keluarganya. Iya. Oh. Dibawa ke Belanda. Yang paling terkenal makamnya di Makam Belanda Peneleh ini makamnya Pieter Merkus. Pieter Merkus ini Gubernur Jenderal VOC dari tahun 1841 sampai 1844. Itu meninggalnya 2 Agustus. Berarti waktu meninggal beliau masih menjabat Gubernur Jenderal. Sayangnya kayak gini nih, makamnya malah jadi deket tempat sampah kayak gini. Wah, saya gak bisa bayangin gimana perasaannya anak cucunya nih. Mau gajah kelak lebih serius lagi pemerintah kota Surabaya merawat makam ini, karena memang benar-benar penting ini aset sejarah ya buat kota Surabaya. Bisa jadi tempat buat dikunjungi untuk belajar sejarah atau tempat foto-foto. Yang jelas keren makamnya, worth it banget Anda kesini kalau ke Surabaya. Mungkin itu aja ya, tetap ikuti saya menjelajahi Surabaya. Dari Surabaya, saya Faris. Assalamualaikum.